yaitu limbah tekstil, terus pendidikan, dan juga sampah. Jadi saya sendiri kuliah di teknik lingkungan ya Mbak, jadi saya belajar tentang pencemaran, tentang sampah-sampah dan kondisi lingkungan. Dan dari situ saya ngerasa pertama, kalau masyarakat perkotaan tuh kebanyakan kalau bikin kemana sih? Pasti ke mall kan, dari mall ngapain, dari satu toko ke toko lain, terus kayak beli nggak baju, jadi beli, nah jadi konsumtif. Jadi sebenarnya aku merasa banyak orang di lemari bajunya tuh banyak pakaiannya tumpuk aja, jarang dipakai. Sedangkan kayak sebenarnya banyak orang yang masih model, yang pengen model itu ataupun masih pengen beli. Jadi kayak kenapa nggak berbagi ke orang lain yang masih membutuhkan, tapi nggak perlu, nggak harus yang membutuhkan yang kayak di pinggir jalan yang gimana gitu. Lomba sebenarnya kita bisa ngasih sama orang yang masih mau aja. Nah, kita jualin dan kita sumbangkan hasil keuntungannya ke pendidikan. Rencananya acara Pasaraya ini akan dilaksanakan tiap tahun. Tahun ini Pasaraya di Kerinci, mungkin tahun depan bisa Pasaraya di Bandung atau di mana gitu. Nanti bisa kita doain semoga bisa lancar.